Jajaran Satreskrim Polres Singkawang menangkap seorang pencuri yang meresahkan masyarakat. Pelaku ditangkap berdasarkan rekaman kamera pengintai saat mencuri barang-barang di toko elektronik. Inilah rekaman kamera pengawas saat pencuri beraksi di salah satu toko elektronik di Singkawang, Kalimantan Barat. Dengan leluasa, pelaku melancarkan aksinya seorang diri mencari barang-barang berharga di toko. Pelaku ditangkap di Kecamatan Singkawang Tengah setelah polisi mengetahui keberadaannya. Apalagi ia masuk dalam daftar pencarian orang sejak 8 September lalu. Namun pada saat dilakukan pengembangan, yang bersangkutan melawan dengan cara mencoba melarikan diri. Seketika itu kami menilai itu membahayakan nyawa petugas dan masyarakat di sekitar, maka pada saat itu langsung kita berikan tindakan tegas terukur terhadap yang bersangkutan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Pun Yuniar, iNews melaporkan.